Di bulan September 2024, Jawa Barat terhadapan deflasi anuiti 0,21% mantuman atau bulanan. Di Namprona, anu nyumbang deflasi pangreana di antaranya cengek, cabai beureum, serta daging hayam. Hari secara tahunan atau year on year, Jawa Barat ngarandapan inflasi anuiti 2,08%. Ngeronjatna stok cabai beureum, cengek tepi ka nyirorotna harga BBM, ngabalukarkeun Jawa Barat ngarandapan deflasi anuiti 0,21% secara month-to-month atau bulanan dina bulan September 2024. Deflasi anu pangreana karandapan di Kabupaten Subang, Turta, Kota Bekasi, anuiti 0,38%. Ari deflasi pangsaeutikna nyeta di Kota Depok. Deflasi G kapangaruhan kureana stok daging hayam jeung endog hayam negeri. Deflasi tepati asor alatan kapangaruhan ku sawatara hal kawas beki ngajauhna harga emas. Keseluruhan membuktikan bahwa memang Jawa Barat hampir semua kota inflasi, 10 kota inflasi mengalami deflasi. Jadi fenomena-fenomena itu tentu saling terkait. Dan mungkin yang pemicu terbesar itu penurunan BBM. Iya, Pak. Terus sekarang kan masuk musim hujan nih, Pak. Akan berpengaruh seperti apa, sebesar apa nih, Pak, terhadap inflasi di Jawa Barat? Ya, tentu sangat berpengaruh terhadap hortikultura. Ya. Jadi tentu saja memang musim hujan ini pun juga sangat dipengaruhi oleh ya musim hujan di beberapa wilayah gitu. Kalau musim hujannya merata, ya tentunya akan memberikan dampak terhadap komoditi yang sama, gitu ya. Ya, dan ini juga akan tentu kalau tidak merata, gitu ya. Kita lihat selama ini kan ada kondisi hujan di bergiliran, gitu ya, tidak merata, bisa terjadi di kabupaten di bagian mana, gitu ya. Nah, ini tentu akan mempengaruhi hal. Jadi begitu ya, musim hujan akan tentu akan berpengaruh terhadap harga karena harga ini kan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, selain dari iklim juga oleh transportasi akses ya, kemudian juga oleh fenomena-fenomena yang saya sampaikan tadi, misalnya bensin itu juga bisa memberikan multiplier terhadap penurunan atau kenaikan harga pada komoditi-komoditi yang lain. Sajroning itu secara tahunan atau year on year, Jawa Barat ngarandapan inflasi anuiti 2,08%. Budi Hartati, Bandung TV.